Dengan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Khadijah International Wakaf Labuan Foundation. Bersama Khadijah International Wakaf Labuan Foundation menyemarakkan Ramadan dengan Majlis Ilmu Khadijah 5.0, MIK 5.0, merangkumi agihan Pak Iftar Mesra Alam, Kaptur Ramadan di IKIM FM, Majlis Ilmu Kanak-Kanak Sri Akhlak Al-Quran, agihan Kit Ramadan E2E dan Wakaf Recreation Makerspace untuk anak-anak di luar bandar. Salurkan sokongan anda di wakaf.io, waqf.io untuk meraih ganjaran menyebarkan ilmu, berinfak dan berwakaf. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kerajaan mempertimbangkan untuk tidak melibatkan pelajar sekolah dalam program latihan iman negara PLKN yang bakal diperkenalkan semula. Justeru jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, ketetapan mengenai peserta PLKN masih dalam peringkat rundingan dan belum dimuktamadkan setakat ini. Mengulas selanjut, Datuk Seri Muhammad Khalid turut berkata program yang berasaskan 80% latihan ketenteraan dan 20% modul kenegaraan itu dijadual dilaksanakan pada tahun depan. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menyantuni penghuni rumah anak-anak yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj di Pantai Puteri Tanjung Kling di Melaka. Ketibaan baginda disambut oleh Pengerusi Yayasan Islam Darul Ihsan Tan Sri Mazlan Mansor serta Pengerusan Yayasan Islam Darul Ihsan dan rumah anak-anak yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Pada program berkenaan, baginda berkenan menyerahkan sumbangan tunai sebanyak RM8,700 yang akan diagihkan kepada 29 anak-anak yatim di pusat tersebut selain turut mengurniakan 100 kg beras dan 29 set kain pelikat. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-576-9400 untuk tahu kaedahnya. Dalam keadaan memerlukan diangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa. Katakan tentang soal-soal berkaitan kemiskinan, kelemahan dan kemunduran orang-orang Melayu dari segi ekonomi dan pelajaran. Antara matlamat utama penerbitan majalah ini ialah untuk membangkitkan kesedaran bagi mencapai kemajuan dan ketinggian ilmu dalam kalangan masyarakat melalui seruan supaya masyarakat Melayu khususnya berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka bagi menuntut ilmu pengetahuan. Majalah Al-Iman juga merupakan majalah pelopor yang menyedarkan masyarakat Melayu untuk bangun berjuang menentang penjajahan yang dilakukan oleh Inggeris dan Belanda.
Sesungguhnya, penerbitan majalah Al-Iman telah dilihat sebagai pencetus kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu untuk bangun memerdekakan tanah air daripada cengkaman penjajahan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Lagi berikut cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Semua pintu langit dan pintu syurga dibuka setiap bulan Ramadan. Manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Semua iblis dan syaitan dirantai kemudian. Kemudian diseret dan ya Allah, kami berpuasa dan beriman padamu. Meskimu kami berbuka, Rahmat Maha Pengasih, Maha Penyayang. KDEB Waste Management Sdn Bhd. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Berlebih-lebihan dalam makanan amatlah dilarang dalam Islam. Tabiat buruk tersebut akan menyebabkan berlakunya pembaziran. Memasak dalam jumlah yang banyak dan pelbagai menyebabkan makanan tidak dapat dihabiskan dan berlebih-lebihan. Elakkan tabiat ini dengan perancangan yang baik. Pembaziran akan meningkatkan sisa makanan. Kita perlu membentuk sikap yang betul terhadap makanan. Hargai makanan dan kurangkan sisa makanan. Ini kerana sebarang pembaziran akan memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan jasmani dan rohani, ekonomi juga alam sekitar. Oleh itu, elakkan membazir demi kemaslahatan semua. Kapsul itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh KDEB Waste Management Sdn Bhd. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Dek, jom pergi bazar Ramadan. Akak tak tahu nak masak apa berbuka nanti. Jom. Wah, ayam pecik tu nampak sedap. Murtabak pun. Sate kambing pun. Nak beli semualah. Kita berdua je berbuka ni. Tak habis, mesti buang. Dahlah sisa sampah makanan paling tinggi tau setiap kali Ramadan. Betul juga tu. Tak apalah, Adi nak ayam pecik je. Ha, tak membazir kan? Baru betul. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Hikim FM, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan ini adalah inspirasi ilmu bermula jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Kaifahalukum ya akhi, ya ukhti. Semoga dalam pertemuan kita akan ada selitan dakwahnya, mesejnya, infonya yang berguna buat kita semua. Okay? Dan terang-terang sahaja ceria-ceria kita sebab dalam bulan Ramadan ini kena bersemangat dan terus ceria, tenang, bahagia saja dalam kita nak melalui liku-liku kehidupan kita. Okay? Hari ini, hari Rabu 13 Mac 2024 bersamaan 2 Ramadan 1445 Hijriah. Kalau tadi bersama dengan 3 penyampai untuk inspirasi pagi, sambung lagi lepas ni ada rancangan Kelvin bertanya. Kita dengarkan soalan dan juga jawapan yang akan disediakan oleh tetamu kita nanti. Kita ada Dr. HD dan juga ada saudara Kelvin Q. Okay? Dan di awal ni, saya nak kongsikan satu pesan dari para asatizah kalau kita hari-hari memikir saja tentang hidup kita ni. Sebab apa? Kadang-kadang tu memang kita terlalu berlebihan fikir sesuatu yang sebenarnya sudah diaturkan oleh Allah SWT. Tetapi ingat, dalam masa yang sama, Allah sudah berikan takdir yang pasti baik untuk kita semua. Jadi sentiasa kita berhubung kait dengan Allah sentiasa melalui doa kita, permintaan kita dan ikatkanlah hati jiwa kita ini dengan ibadah untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah cantik kan? InsyaAllah. Semoga semuanya baik-baik saja. Okay? Jom teruskan lagi berhibur. Kita buka tirai dahulu bersama dengan Dakmi, lagunya Ramadan Ini. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi Ramadan anda.
Assalamualaikum, Kia. Awak pun berbelanja di sini? Beli apa tu? Eh, Lima. Waalaikumsalam. Ni ha, garam bukit halajel, kopi garam bukit halajel dan ubat gigi halajel. Keluarga saya mengutamakan barangan halal. Eh, samalah kita. Produk halal mesti diutamakan. Eh, Lima. Ubat gigi halajel sekarang berwajah dan formula baru tau. Terasa lebih segar, ada formula memutihkan dan sesuai untuk gigi dan gusi sensitif. Wah, barangan halajel. Halal lagi berkualiti. Ingat halal. Ingat Halajel. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Halajel Malaysia Sdn Bhd. Ingat halal, ingat Halajel. Assalamualaikum, Kia. Awak pun berbelanja di sini? Beli apa tu? Eh, Lima. Waalaikumsalam. Ni ha, garam bukit halajel, kopi garam bukit halajel dan ubat gigi halajel. Keluarga saya mengutamakan barangan halal. Eh, samalah kita. Produk halal mesti diutamakan. Eh, Lima. Ubat gigi halajel sekarang berwajah dan formula baru tau. Terasa lebih segar, ada formula memutihkan dan sesuai untuk gigi dan gusi sensitif. Wah, barangan halajel. Halal lagi berkualiti. Ingat halal. Ingat Halajel. Rindu pada ayah dan ibu yang telah pergi meninggalkan kita? Ramadan kali ini hadiahkan pahala berterusan dan mencurah-curah untuk mereka dengan berinfak kepada Dana Pembinaan Surau As-Sabirin, Seksyen 8 Timur Shah Alam. Berinfaklah, rezeki berganda-ganda juga menanti anda. Berinfak sekarang ke Tabung Pembinaan Surau As-Sabirin, Seksyen 8 Timur Shah Alam. Nombor akaun Bank Islam 1203-8010-1334-65. Saya ulangi, Tabung Pembinaan Surau As-Sabirin, Seksyen 8 Timur Shah Alam. Nombor akaun Bank Islam 1203-8010-1334-65. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai tadbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, pengurusi, ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jom hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Tajaan Berbuka Puasa sebagai tanda kasih kepada mereka. Layari www.yayasaneasyprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Kuantan 89.6 FM. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita. Pagi Rabu macam biasa ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di Facebook, di YouTube Live IKIM FM dan anda boleh sama-sama berinteraksi, tanyakan soalan, pandangan mahupun letakkan apa sahaja pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen dekat media sosial Radio IKIM, di Facebook juga di YouTube IKIM FM. Okay. Menerusi perkongsian kita dalam rancangan Kelvin Bertanya, macam biasa ada soalan dari saudara Kelvin Q dan juga jawapannya, perbincangannya yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, di mana beliau dah pun ada bersama kita dekat talian ketika ini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar doktor kita hari ini? Alhamdulillah, syukur, sihat. Oh, rasa macam seronok kita sebab nak dapatkan lagi bincang-bincang yang penuh manfaatnya, doktor. Hari ini nampak baju tu nampak dia punya menyelah lah colour dia, doktor. Suka saya, cik. Merah ke merun, doktor? Cik. Ni merun. Merun. Ah, orang kata apa? Orang kata apa? Merah, merah hati, betul eh? Merah hati. Masya-Allah ya doktor. Semoga baik-baik doktor, dan kita doakan untuk doktor juga semoga lancar perjalanannya dan juga jadual kerja tugasan pun baik-baik saja. Masya-Allah doktor. Okey. Doktor, kita nak sambung lagi untuk minggu ini di mana ada soalan dari saudara Kelvin Q. Jom kita nak dengarkan apa soalan pada kali ini siaran kita yang kita nak sama-sama bincang-bincangkan. Ayo silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Hakim, Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Apa khabar semua? So, hari ini untuk sesi Kelvin bertanya, saya ada soalan. Bagaimana pengurusan jenazah yang kita tidak tahu asal-usulnya dan tiada dokumen peribadi? Adakah diuruskan mengikut cara Islam atau di sebaliknya? Saya harap doktor boleh bagi penjelasan kepada semua dan supaya kita orang boleh tahu lebih lanjut tentang prosedur untuk menguruskan jenazah. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia saudara Kelvin Q bertanya, doktor. Ini satu soalan juga yang menarik yang perlu kita bincangkan sebab di antara kita mungkin kalau dekat kawasan taman ke ataupun kita terjumpa sesuatu situasi yang sedemikian, macam mana kita nak buat, doktor? Jom kita nak bincangkan. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, kerahmatannya, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Sama. Kalau saya merun, dia biru lautan. maknanya hatinya seluas lautan. Allah, Allah, Allah. Tumpang-tumpang hati, doktor. Sebab tu merah hati, cik. Wah, kan? Allah. Terima kasih pada DJ Syafiq. Sama, doktor. Kepada sahabat kita, Kelvin, yang bertanya hari ini tentang pengurusan jenazah. Makin lama soalan Kelvin nampak makin detail, makin mendalam. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada para pendengar setia Radio IKIM yang menonton juga di FB. Jangan lupa, sesiapa yang ingin menonton, Kelvin, saya dan DJ Syafiq boleh terus pergi ke FB IKIM. Kerana di sana juga kita mungkin kalau ada soalan-soalan, kita akan berinteraksi dengan soalan-soalan yang bertanya di FB, insyaAllah. Dan kepada mereka yang mendengar, semoga di mana jua kita berada, semoga Allah melindungi, Allah memberikan kebaikan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bila kita sebut mengenai soal pengurusan jenazah, yang mungkin kita kena faham, ada kalangan umat Islami, kita faham bagaimana cara untuk kita menguruskan, lagi-lagi kalau jenazah itu adalah jenazah Muslim. Dan kita pun faham di Malaysia ni Allah berikan keizinan kita pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Budaya itu pelbagai. Dan kita pun faham bagaimana pengurusan jenazah yang dilakukan oleh mereka yang non-Muslim. Tetapi persoalan Kelvin ni sekiranya yang tidak kita kenali, maknanya yang tiada dokumen peribadi. Kita tak tahu dia Islam ke, dia bukan Islam, mungkin dia travel, mungkin. Ataupun mungkin dia orang Malaysia sendiri yang kita tak pernah detect yang dia ni adakah dia Muslim ataupun tidak. Maka bagaimana disebutkan oleh para alim ulama, perbincangan, perbahasan alim ulama, maka inilah yang kita akan kongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat penonton dan pendengar kena bersedia kerana ini satu ilmu. Dan insyaAllah kita juga sebelum kita nak pergi kepada soalan Kelvin, kan? Kelvin, kita kena tahu bagaimana pengurusan jenazah orang Islam tu dulu. Bila kita sebut tentang pengurusan jenazah,
dan kita sebut ataupun mayat lah, jenazah ni ataupun mayat lah, merupakan satu kewajipan bagi orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Maknanya satu kewajipan kita ni yang hidup untuk menguruskan yang telah meninggal dunia. Jangan minta orang yang dah meninggal dunia untuk uruskan diri sendiri. Kan? Kau pergilah mandi sendiri, lari kita dengan tutup imam Allah, lagi. Allah. sebab orang yang telah meninggal dunia, dia tak mampu untuk nak menguruskan dirinya. Sebab itu, hidup kita ni jangan sombong. Itu yang pertama. Kita jangan sombong sebab bila kita mati, kita pun tak mampu untuk menguruskan hal ehwal kehidupan kita selepas keadaan kita mati. Maknanya kita kena mandikan, kita kena kafankan, kemudian kita kena kebumikan. Jadi ini menunjukkan manusia ini tiada kekuatan, tiada kehebatan. Sebab tu dalam Islam, bila kita sebut menguruskan jenazah Kelvin, dia termasuk dalam kategori fardul kifayah. Baik, Kelvin, sedikit perincian. Fardul kifayah ini adalah apabila ada orang yang melakukannya, maka telah terlepaslah orang-orang yang lain. Itu disebut fardul kifayah. Contoh, kalau pengurusan jenazah ni ada orang yang buat, kan, ada orang yang menguruskan, maka kita yang tak menguruskan, kita tidak berdosa dan kita tidak akan dipersoalkan sebab ada orang yang mengambil tanggungjawab untuk melakukan. Kalau disebut satu lagi fardu, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar, iaitu fardul ain. Satu tuntutan, satu tanggungjawab, bukan saja segelintir orang tetapi semua orang Islam, dia kena mempelajari fardu ain. Contohnya belajar solat, belajar puasa, belajar bagaimana nak menunaikan haji. Ini fardul ain. Bahkan dalam anutan lain sekalipun, memang kita tahu mereka ada pengurusan jenazah ataupun sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang hidup kepada orang yang mati. Memang dalam agama-agama, lagi-lagi kita di Malaysia ni, kita dah tahu dah, kalau agama Buddha bagaimana, kalau agama Hindu bagaimana, kalau Kristian bagaimana. Sebab di Malaysia ni kita boleh nampak kepelbagaian itu. Kita boleh nampak kepelbagaian dan kita tahu inilah penghormatan mereka kepada si mati, penghormatan yang terakhir. Kemudian kalau kita tengok dalam segi Islam, Kelvin, kita kena faham bahawa setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ini dirakamkan di dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasai kematian. Ini tidak dapat kita elakkan. Pergilah lari dekat mana, pergilah jumpa doktor pakar macam mana pun, dia ada bukan satu PhD, ada 10 PhD. Kan? Dia tidak dapat lari daripada kematian. Contoh kalau jantung, pakar jantung pun boleh mati dalam keadaan serangan jantung. Dia pakar jantung. Dia pun boleh mati dalam keadaan dia sakit jantung. Kerana yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena tahu bahawa kita ni lemah. Baik. Bila tiba kematian, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang hidup, bagaimana kita nak menguruskan kepada orang yang meninggal dunia? Baik, apabila kita mendapat pengkhabaran tentang seseorang telah meninggal dunia, maka pertama sekali kita kena lafaz istirja. Kelvin, istirja. Apa dia istirja? Istirja ni maknanya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, ayat 156. Yang mana Allah sebut, Al-lazina iza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana mereka mendapat sesuatu berita, satu musibah, sesuatu kesusahan, maka mereka kena sebutkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Itu kalimat istirja', Kelvin dan sahabat pendengar setia Radio IKIM. Maknanya, kadang-kadang yang kita faham, bila mati saja baru kita sebut.
Sebab tu bila ada orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, ya. Siapa meninggal? Okay, kita tertanya-tanya siapa meninggal? Padahal dalam ayat ini Allah tak sebut sekiranya kamu mendengar pengkhabaran orang meninggal. Tak, Allah tak sebut. Allah kata sesiapa yang ditimpa oleh sesuatu kesusahan. Ya. Kalau katakan orang terpijak kaki dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, contoh. Kan? Ataupun mungkin ada sesuatu masalah. Dia nak buat kerja penting, tiba-tiba laptop dia terpadam. Itu pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawan sebelah jangan kata siapa meninggal ni. Kan? Yeah. Meninggal tak meninggal ini, itu salah satu daripada mungkin cabaran ataupun kesusahan. Tetapi apa saja kesusahan yang kita hadapi, kereta tak boleh start. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab kita nak bagi tahu, nak nyatakan, kita ni adalah kepunyaan Allah. Dan kepada Allah jugalah kita kembali. Maknanya kita tiada kuasa, tiada upaya untuk melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kelvin, yang maha hebat ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada empat perkara dalam Islam, Kelvin. Ada empat perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan? Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian empat perkara perlu kita uruskan si mati dengan baik. Yang pertama, Kelvin, mestilah kita memandikan jenazah dia. Memandikan jenazah. Mandi ni bukan kita snorkeling, ambil, mam, rendang dalam kolam. Kita memandikan. Memandikan seperti mana kita memandikan waktu dia hidup. Air jangan bagi masuk hidung. Kalau kita, orang masukkan air dalam hidung, tersedak kita. Ya, kan, betul. Tak boleh bernafas. Betul. Sebab tu, orang yang memandikan jenazah, dia kena lembut. Hormat. Sebab, ya, kena hormat. Seperti mana dia hidup, seperti itu juga dia mati. Memandikan jenazah, aurat dia kena jaga. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, kita tak boleh. Oh, dah meninggal, kita buka, tengok. Oh, macam ni. Oh, tak boleh. Kita kena jaga aurat dia. Kena tutup. Itu pun kalau kita nak gosok di tempat-tempat sulit tu, kita tak boleh, tak dibenarkan tanpa keperluan untuk melihat. Tapi kalau sekiranya ada keperluan, maka barulah boleh dilihat. Tapi kalau saja-saja nak tengok, saja-saja nak belik, kan, selfie lagi siap, tak boleh. Jadi tak dibenarkan dalam Islam. Itu Islam jaga aurat ketika hidup sampai mati. Islam jaga mengenai aurat seseorang yang telah meninggal dunia. Yeah. Iaitu yang pertama, memandikan jenazah. Lepas memandikan jenazah, Kelvin, orang Islam dia akan mengkafankan jenazah. Kafan. Kita balut. Mayat itu ataupun jenazah itu. Kemudian adalah kita letakkan supaya dia jadi wangi dan sebagainya. Kemudian selepas kita mengkafankan, kita solatkan dia pula. Letak jenazah betul-betul di hadapan imam. Sebab tu orang kita ni yang hidup, jangan solat depan imam. Orang yang solat depan imam ni jenazah je. Jadi kita solat di belakang imam yang hidup. Tapi kalau jenazah dia letak di hadapan imam, kemudian disolatkan. Selepas habis solat, Kelvin, dibawa jenazah ini untuk dikebumikan. Dikebumikan di tanah perkuburan. Sudah tentu orang Islam, dia ada perkuburan orang Islam. Seperti yang kita dah tengok di Malaysia ni, ada perkuburan orang Islam. Dan sekarang ni, kalau dulu dia campur perempuan, lelaki, kanak-kanak, dia campur. Sekarang ni dia ada sedikit sistem. Lelaki contohnya dia letakkan di sebelah sana, perempuan diletakkan untuk menjadi satu tuntutan, tetapi untuk menyenangkan. Kalau kanak-kanak dekat sini, kalau wanita dekat sini, kalau lelaki belah sana. Jadi menyenangkan untuk orang yang hidup ni untuk nak pergi. Dia tahu, oh, bapak saya lelaki, mana ada bapak perempuan. Jadi dia pergilah tempat lelaki cari kubur. Dan hari ni ada sistem pula yang mana letak nombor. Senang kita cari nombor, dah disusun. Kalau dulu memang berselerak. Kan, kalau kita tak pergi setahun tu, dah sampai ke belakang kubur. Kita pun tak tahu mana kubur dah. Silap-silap kita doa kubur. Jadi orang kata doa kubur orang lain, orang lain yang dapat. Tidak. Kubur mana pun kita pergi, kalau niat kita untuk sedekahkan kepada si mati, arwah, maka ia tetap sampai. Bukanlah bererti kalau kita kubur dekat depan kubur orang lain, orang lain yang dapat.
kan bapak kita tunggu risalah alamat ni. Kan sedangkan doa itu terus boleh sampai seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Persoalan dia. Ni sampai persoalan. Yeah. Bagaimana kita nak uruskan jenazah yang kita tidak tahu asal usul dia? Adakah kita kena mandikan, kemudian kita kena kafankan, kemudian kita kena solatkan, kemudian kita kena kebumikan yang kita tak tahu identiti dan tak tahu agama dia? Bagaimana ulama berinteraksi dengan mereka yang kita tidak tahu identiti dia? Nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Ya, baik. Kita akan sambung lagi, Doktor. Bagaimana persoalan tersebut? Kan ada yang bertanya dari sudut asal-usulnya. Tambah-tambah lagi melibatkan, kita tak tahu orang ini, jenazah ini, agamanya apa, kaumnya apa. Kan? Macam mana nak susun? Macam mana nak uruskan? Nanti kita bincang selepas ini, insyaAllah. Okay? Kita nak rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004-004 maupun boleh letakkan soalan pertanyaan anda dan di bahagian ruangan komen di Facebook, di YouTube Live IKIM FM. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini kekal di IKIM FM. Maklum, 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukadimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah tren kita. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, masih lagi bersiaran di rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di platform media sosial Radio IKIM FM, di Facebook, di YouTube IKIM FM. Anda boleh sama-sama berinteraksi, like, komen, share, okay? Untuk kita bawakan lagi, imarahkan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Menerusi perkongsian kita dalam rancangan Kelvin Bertanya, kita nak sembang-sembang, kita nak bincang-bincang lagi berkaitan dengan sudut tajuk kita, pengurusan jenazah. Jom kita nak sama-sama dengarkan soalan yang telah pun ditanya oleh saudara Kelvin Q dan juga sambungan untuk bincang-bincang kita ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan atau kita panggil dengan panggilan akrabnya Dr. HD. Doktor, jom kita nak sambung lagi doktor. Bagaimana pula dengan sudut pengurusan jenazah yang kita tidak tahu asal-usulnya? Dari sudut mungkin pengecaman jenazah ada kekangan. Macam mana kita nak tahu dan nak uruskan doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Syafiq, kepada sahabat kita Kelvin, para pendengar ataupun yang menonton di FB. Semoga Allah berikan kebaikan dan kita dah dapat sesuatu bagaimana cara Kelvin, bagaimana cara Islam memudahkan dan bagaimana berinteraksi dengan jenazah. Sudah pasti kita dah sebutkan tadi, kita ada kalimah istirja', iaitu orang yang hidup ni mestilah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah, salah satunya kepayahan yang kita dapat adalah dengan kita berpisah dengan orang yang kita sayang ataupun orang yang kita kenal, itulah yang kita sebutkan. Apa-apa sahaja yang kita ditimpa musibah, maka kita sebutlah kalimah istirja' ini. Yang kedua, kita tahu bagaimana Islam menguruskan jenazah sesama Islam dan kita tahu caranya adalah dengan kita memandikannya, kemudian kita mengkafankan, kemudian kita solatkan, kemudian kita mengembumikan. Jadi itu cara orang Islam menguruskan jenazah orang Islam. Sebelum saya nak pergi yang tidak tahu identiti, kalau sekiranya kita nak menguruskan jenazah orang yang non-Muslim, contohnya kawan kita, boleh tak kita nak menguruskan? Maka jawapannya tidak boleh. Sebab kita tidak dibenarkan untuk buat ritual agama lain. Kan? Seperti mana di dalam surah Al-Kafirun ni sangat jelas. Itu walaupun sahabat kita ke, walaupun keluarga kita ke, dan baru-baru ni ada juga isu seorang lelaki di Amerika. Dia sebut ialah dia minta untuk pembebasan Palestin, kemudian dia bakar diri dia. Kita ada tengok viral kan, tu kemudian ramai juga yang komen, dia kata semoga dia mati syahid, semoga Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi kita kena faham, DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita tidak boleh mendoakan. Sekiranya kalau dia hidup tu boleh, kita dah bincang dah. Kalau hidup boleh, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah berikanlah dia petunjuk, boleh hidup waktu hidup. Tapi bila dia meninggal dunia sahaja, dia meninggal dalam keadaan, matinya dalam keadaan tidak ada nilai iman dan ketakwaan. Sebab Kelvin, kita dah bagi tahu nilai di sana bukan nilai pangkat, dia bukan nilai orang kata darjat ataupun duit ataupun apa pun, tetapi nilai di sana adalah keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau orang yang bukan meninggal, dia bukan Islam, maka kita tak boleh mendoakan dia. Semoga dia tenang di sana, kemudian semoga dia syahid, tak dibenarkan. Tapi kalau di hidup kita doakan, tidak jadi masalah. Sebab hidup ni lah yang kita kena ajak, kena berdakwah. Itu kalau yang kita tahu identiti dia non-Muslim. Tapi kalau sekiranya kita tak tahu identiti dia, ini persoalan dia. Bagaimana? Baik. Maka kata ulama, ni perbahasan ulama. Yang pertama, jika kita tidak ketahui jenazah ini adakah dia seorang Muslim ataupun non-Muslim, maka kita tengok negara yang dia meninggal itu. Contohlah kalau Malaysia ni negara Muslim lah. Kan? Indonesia negara Muslim. Kita tengok, maka bila kita tahu, oh dia ni meninggal di Malaysia, contohlah di negara Muslim. Tak perlulah kita sebut meninggal kat Kedah, Kedah pun Muslim juga. Meninggal dekat Selangor, Selangor Muslim, negara lah. Kita tengok lah.
Maknanya kalau kita tengok negara itu adalah negara Muslim, tempat majoriti orang Islam, kemudian kita kena tengok pula, tak habis di sana. Kita tengok tanda-tanda Islam dia. Apa tanda-tanda Islam dia? Antaranya disebutkan oleh orang para alim ulama, nak tahu tandanya adalah dengan khitan. Kan? Khitan. Khitan ni Kelvin, iaitu dia memotong sedikit lah, membuang sedikit kulit di hadapan bagi lelaki. Jadi kita tengok, yang tengok ni bukan semua orang tengok. Dia adalah orang yang ditugaskan. Dan kita kena tahu, tak boleh kita mendedahkan aurat seperti yang kita, walaupun dia non-Muslim, kita tak boleh mendedahkan, tidak dibenarkan. Tetapi kita tengok pada kadar yang tertentu, tengok, wih, dia berkhatan. Maknanya orang Islam saja yang diminta untuk berkhatan. Okey, itu salah satu tandanya. Maka kalau sekiranya ada khatan, kemudian mungkin ada saksi, kalau sekiranya ada saksi lah. Tapi kalau tidak ada saksi, nampak je ada khatan, ni contohlah, maka kita boleh solatkan jenazah ke atasnya berdasarkan bukti yang jelas. Maknanya itu salah satu buktilah, kita tengok tak ada tatu pula. Sebab tu orang Islam tak dibenarkan buat tatu. Kan ini yang kita perlu jaga. Sebab itulah kita kena tahu apa identiti Islam itu. Identiti Islam ni, dia tak ada badan, dia tak boleh dibuat tatu. Kerana itu kita kena faham bahawa ni kata ulama. Maka kalau kita tengok identiti tu dia berkhatan, maka kita boleh menguruskan cara orang Islam, sebab dia meninggal pula di negara orang Islam. Jadi itu merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kemungkinan besar dia di Islam. Kalau sekiranya, okay, kalau sekiranya disebutkan juga kan, jika tidak ada tanda-tanda kekufuran, ialah kita tak ada tanda kekufuran dia atau keislaman dia, seperti yang kita sebutkan, maka sunat pun tak nampak. Tapi dia meninggal dalam negara orang Islam. Nak kata dia non-Muslim pun bukan. Nak kata dia Islam pun bukan. Contohlah, kan? Kita tak tahu. Maka dia boleh diuruskan sebagai seorang Islam. Kita uruskan je. Sebab bila kita uruskan, walaupun sekiranya lah, katakanlah di sisi Allah, Allah tahu dia ni non-Muslim. Maka itu adalah di sisi Allah. Maknanya Allah lah yang akan menghakimi dia. Bukan kita. Kalau sekiranya kita tahu ada khitan, maka kita uruskan secara Islam. Kalau itulah antara bukti. Tapi tak ada bukti langsung. Cuma yang dia meninggal tu di negara Islam. Bukti kekufuran pun tak ada, iaitu bukan non-Muslim, ataupun bukti Islam pun tak ada. Jadi kita uruskan secara Islam. Ni kata ulama. Okey, jelas. Okey, ada dua di sana. Ada bukti dengan tak ada bukti langsung, tapi meninggal dekat negeri Muslim. Baik, yang kedua, sekiranya terdapat tanda-tanda kekafiran padanya, maknanya tanda non-Muslim pada jenazah itu, contohnya dia tidak berkhatan, kan? Ataupun dia ada membawa salib, tetapi dia meninggal di negara Muslim, contohnya kalau dia ada salib, maka ulama menyebutkan memang itu tidak boleh kita uruskanlah. Walaupun dia meninggal di negara orang Islam, dia ada tanda-tanda kekufuran, maka kita tidak dibenarkan untuk menguruskan jenazah dia. Dia jelas. Kalau sekiranya di luar negara, kan, dia meninggal di negara orang kafir, dan terdapat tanda-tanda Islam padanya, dia meninggal pada orang negara orang kafir, kemudian ada tanda-tanda Islam tu, contoh tanda Islam tu berkhatanlah, contohlah. Kita sebut antara salah satunya. Maka disebutkan kita perlu mengambil jenazah itu dan menguruskannya. Sebab tu tanda tu penting, Kelvin. Kita kena tengok tanda. Satu, di mana dia meninggal. Itu nombor satu, di mana dia meninggal. Sama ada dia meninggal di negara orang Islam ataupun bukan di negara orang Islam. Okay, kita pergi secara kesimpulan. Kalau sekiranya meninggal di negara orang Islam yang kita tak tahu identiti dia, dia ni Islam ataupun tidak, kita kena cari tanda dia. Kalau sekiranya kita jumpa tanda itu, tanda seperti dia dah berkhatan, maka kita boleh uruskan jenazah dia. Sebab dua bukti, dia di dalam negara Islam dan dia berkhatan, maka uruskan jenazah dia seperti Muslim. Sekiranya kita tak jumpa apa-apa bukti, maknanya bukti kita tidak jumpa, maka kata para alim ulama, kita uruskannya juga dengan cara Muslim, kerana dia meninggal di negara orang Islam.
Kalau sekiranya dia meninggal di negara orang yang bukan Islam, kita cari. Kalau jumpa bukti, kita uruskan dengan cara Islam. Tapi kalau tak jumpa bukti langsung, kan? Maka kita pun tak tahu dia ni Muslim ke non-Muslim ke. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak menguruskanlah. Sebab kebiasaannya di negara orang sana, dia akan uruskan. Maka kalau sekiranya diuruskan bukan dengan cara non-Muslim sekalipun, sedangkan dia Islam, sudah pasti Allah akan pasti menyelamatkannya. Ha, sebab pengemubian ni adalah salah satu cara bagaimana kita nak menguruskan jenazah saja. Tetapi nilai di sana keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh orang yang meninggal di tahanan Tel Aviv, Israel, kan, laknatullah alaihim, yang syahid di sana. Orang ni pun pergi bakar dia contohnya, uruskan dengan cara yang kasar. Walaupun begitu, dia tetap Muslim dan dia tetap kalau sekiranya dia syahid, maka Allah akan menyelamatkannya dunia dan juga akhirat. Maka itulah yang disebutkan oleh para alim ulama, tengok di mana negara yang dia meninggal, kemudian tengok tanda-tandanya, maka sudah pasti kalau ada tanda, kita uruskan dengan cara Muslim. Kalau sekiranya tidak, maka bergantung kepada negara yang dia duduk. Sebab tu kalau seseorang itu sudah memeluk agama Islam, paling kurang dia kena bagi tahu orang-orang yang di sekeliling. Ataupun kalau di Malaysia ni senang, pergi tukar kad pengenalan tu, di bawah tu ada Islam. Ha, kan? Mudah, kita pun tengok, oh ni Islam. Tapi kalau tak sempat, mungkin boleh menjadi bukti kawan-kawan yang menjadi bukti telah di Islam. Sebab tu orang nak masuk Islam, dia kena ada dia ada syahid, orang yang menyaksikan. Kalau pergi jabatan agama, dia ada register, dia kena daftarkan. Semoga kita jelas benda tu, tidak ada pertikaian. Itu antara perbahasan ulama Kelvin. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih pada DJ Syafiq dan semua para pendengar setia Radio IKIM. Amin, amin, insyaAllah Doktor. Semoga itu dapat memberikan panduan kepada kita dan kefahaman bagaimana untuk sistem ataupun kaedah polisinya, kita nak menguruskan jenazah mengikut kaedah Islam yang utamanya di situ. Dan macam mana kalau kita berdepan dengan situasi ini, kalau kita bertemu kan, kita nak membantu antara kita sesama kita kan, antara melibatkan situasi yang ada jenazah ataupun kita nak buat proses pengecaman. Dan sekarang Dr. HD kalau tengok kat negara kita pun dah ada badan-badan berautoriti yang bertindak untuk berperanan menguruskan jenazah ini. Jadi kita boleh sama-sama bantu-membantu antara kita dan kita nak hidup secara harmoni. Walaupun waktu tengah hidup, waktu kita hidup pun, kita bantu-membantu. Dan waktu kita berdepan dengan situasi jenazah ni pun, kita bantu-membantu juga untuk uruskan sebaik mungkin. Doktor, terima kasih banyak Doktor. Semoga bermanfaat perkongsian ini. Jumpa lagi untuk perkongsian akan datang Doktor. Semoga baik-baik untuk Doktor di sana. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Terengganu 100.2. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Halajel Malaysia Senam Berhad. Ingat halal, ingat Halajel. Assalamualaikum. Ya, awak pun berbelanja di sini? Beli apa tu? Lima. Waalaikumsalam. Niha, garam bukit Halajel, kopi garam bukit Halajel dan ubat gigi Halajel. Keluarga saya mengutamakan barangan halal. Samalah kita. Produk halal mesti diutamakan. Lima, ubat gigi Halajel sekarang berwajah dan formula baru tau. Terasa lebih segar, ada formula memutihkan dan sesuai untuk gigi dan gusi sensitif. Wah, barangan Halajel. Halal lagi berkualiti. Ingat halal. Ingat Halajel. Dan kiri, dan kiri, dan kiri. Di bulan suci, di bulan suci.
pimpinan negara namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih. Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya, bang? Sabar, yang kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil? Susu FT. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu FT. Formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan Susu FT di nakmengandung.com. E-M-M-E-R-T-Y. Raikan Ramadan dengan pembaharuan ilmu dan kebijaksanaan. Dapatkan buku Fasting in Islam, Madrasah Ramadan. Iktibar sepanjang masa dan pengajaran dari pelbagai dimensi yang mengupas isu pembaziran, perihal Ramadan, tarbiyah, intelek puasa dan lain-lain isu yang berkaitan Ramadan. Anda boleh dapatkan combo buku Madrasah Ramadan dengan harga RM48 atau combo ketiga-tiga buku Ramadan dengan harga RM63 sahaja. Beli di ikimniaga.my atau Shopee. Cari Ikim, jarak niaga. WhatsApp 011-576-95400 untuk bantuan. Rebut promosi istimewa sempena bulan Ramadan sehingga 4 April 2024. Sambutlah Ramadan dengan ilmu yang bermakna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jom hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Tajaan Berbuka Puasa sebagai tanda kasih kepada mereka. Layari www.yayasaneasyprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Easy Prihatin.